gitu. Malnya bagus ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nampaknya keadaan banjir masih tidak surut. Ini adalah di Simpang 4 High Corp, Shah Alam. Keadaan sangat inilah. Di mana laluan ditutup untuk ke seksyen 23 ditutup. Kalau anda dari Highcom untuk ke Shah Alam, keadaan air anda boleh lihat sendiri, paras air yang agak tinggi sebenarnya. InsyaAllah Ichiro, kita akan menuju ke sana dan mencari laluan untuk ke Padang Jawa, Klang, Kapar, Meru, insyaAllah. Buat masa ini, laluan yang kami lalui ditutup. Saya ini sekarang ni di bawah jambatan Simpang 4 High Court. Kereta di situ ditenggelam air. Jadi jika anda dari Klang, Bukit Tinggi, anda tidak boleh melalui jalan ke seksyen 23 Shah Alam ini kerana di situ air terlalu tinggi. Kesas. Full of water already. Yeah. Laluan atas ni adalah laluan kesas. Takkan turun ni. Okay. Nak pergi lebih dekat. Dari kesas Bukit Tinggi Klang, anda tidak boleh turun menyusur ke Shah Alam. Yang berlaku. Air campur minyak ya. Okey,
Okey, batu tiga insyaAllah saya tak boleh nak maklumkan lagi. Keadaan air dah campur dengan minyak dekat sini. Sri Muda, saya masih tak dapat melalui Sri Muda kerana laluan untuk ke Sri Muda telah disekat. Jadi di sebelah kirinya adalah kilang, di sebelah belakang itu ada kampung baru Haipong. Ada yang nanti kita harapkan. Ada orang kat dekat sana ke? Dalam. Ramai dalam ni bang kampung. Ni diri ni. Aha. Ha, ramai dalam. Semua duduk level 2. Bawah ni ada tempat. Level yang bawah tu habis. Bakal nak gratis tak dia? Ha, orang nak call tak boleh. Dari semalam tak makan. Nak try dah. Dari semalam polis tak datang. Polis tak ada sampai. Baby lah tu je. Dia tak datang. Ya. Difahamkan penduduk-penduduk di Kampung Baru Haikom yang tinggal di apartmen situ masih lagi terkandas di situ. Menurut penduduk, bahagian tingkat satu di situ telah pun ditenggelami air sepenuhnya dengan bekalan elektrik tidak ada, juga bantuan makanan tidak sampai. Kita harapkan ada bantuan kecemasan diberikan kerana difahamkan sejak semalam sebenarnya keadaan itu berlaku di situ. Sampah-sampah ni dari mana? Sendiri. Okey. Oh, dia datang pada ke sana ke? Bantuannya dari sana kot. Dia ada banyak laluan ke? Dua lah, sini dengan dekat sana. Oh, traffic light. Traffic light dekat media. Okey. Mungkin sini air terlalu tinggi, sana rendah sikit dekatnya. Baik, kita tak dapat nak masuk kan, jadi kita try jalan lain lagi. Berapa blok dalam? Oh, rumah teras. Dua tingkat. 50 biji. So, kita nampak apartmen dari sini. Oh, tak ada. Yeah.
ayah kat dalam. Tapi dia orang kiri buat rumah. Dia tumpang rumah kedai. Oh. Elektrik semua ada? Tak ada dah. Oh, mungkin bateri phone habis lah tu. Lihat di belakang ini semakin ramai yang tiba. Ada juga yang membawa makanan untuk diberikan kepada mereka-mereka di sini. Kepada pelayar Malaysia Gazette, saya kini berada di persimpangan Highcom sebenarnya, di Lebuh Raya Kesas. Di sini berlaku banjir dan beberapa kawasan telah pun dinaiki air. Ada yang tanya paras air tinggi ke? Okay. Kalau anda dapat lihat saya zoomkan sikit sekejap . Okay, anda nampak tak? Ada seorang lelaki di van itu di paras pinggang sebenarnya air di sini. Okay, nanti kita tunjukkan di kawasan belakang ini. Ada yang rasa tahu jalan ni? Kenderaan. Mereka memaklumkan masih belum lagi tiba anggota keselamatan untuk membantu. Namun tidak dapat dipastikan kerana penduduk di kampung Baru Highcom ni terdapat dua laluan masuk. Mungkin mereka tak nampak di sini, tetapi ada bantuan diberikan di kawasan hadapan, iaitu di traffic light. McDonald's ada lagi satu laluan. Kita akan cuba laluan seterusnya. Mana? Sana lah, Sri Muda. Duduk sebelah ni Sri Muda. Tengok orang patah balik. Patah balik? Takut nanti kita pergi Sri Muda, kita tak boleh lalu. Kita lalu Shah Alam. Ni, Alam Impian. Oh. Batu Tiga, ya Allah. Kita tak dapat lagi. Air dia.
Lalu ke. Ada helikopter mungkin meninjau keadaan semasa di salam. Angin kuat balik ya? Di mana tu? Saya tunjukkan sekali lagi dari Kesas Bukit Tinggi, anda tidak dapat ataupun tidak boleh keluar susur ke Shah Alam kerana jalan ini dinaiki air. Kami memang sebenarnya mencari jalan ke Sri Muda. InsyaAllah kita akan cuba beberapa laluan yang kita tahulah. Harap-harap ada laluan untuk kita masuk. Separuh pun tak apalah kan, kerana kita pun faham. Cari jalan untuk kita ke Sri Muda. Cari laluan ke Sri Muda. Helikopter betul, tadi kita ada helikopter. Itu mungkin skuad peninjau. Sekejap ya, agak bergoyang sikit lah. Search U12 Alam Budiman. Kongsikan ini dapat perhatian segera daripada pihak berkuasa, agensi-agensi penyelamat, kerana dikatakan ada kawasan-kawasan yang masih lagi belum menerima bantuan. Okay, kita melalui Kesas untuk turun ke Sri Muda nanti. Terus kita boleh bukit tinggi lah kan? Kita boleh pergi ke kapal. Tengok ni air, kita bawakan anda air tinggi di sini, di Kesas, lebuh raya Kesas.
keadaan air naik tinggi, banyak kenderaan tidak melepasi. Situ highway dulu. Ada cubaan motor, motosikal. Sebelah kiri ni transport di sini pula ditenggelami air, kawasan kilang-kilang. Terus tak apa, terus dulu. Okay. Kita cari jalan alternatif lagi.